arms a shelter from the winter. The road ahead is crystal clear. The mountains tower in the distance. We're close now. Step by step we go, taking us further, further down this road. And we will be stronger, learn to trust our soul. When we go further, further down this road. Know that we will always find a way. As the night will see another day. See another day. Know that we'll see another day. Know that we will always find a way. As the night will see another day. Sekali lagi kita bersiaran langsung dari Stadium Mizan Zainal Abidin di Kuala Terengganu di
Litar Gong Bandar ini untuk musim ketiga musim baru dalam festival Toyota Gazoo Racing 2019-2020. Jadi ini adalah sesi terakhir dalam kelayakan pada sebelah pagi ini dengan 30 minit diberikan kepada 10 pelumba. Biarpun di peringkat awal terdapat 11 peserta yang beraksi dalam super sporting bagi kelas pemandu profesional berbanding sporting class adalah pelumba amatur. Jadi itulah perbandingan untuk sporting sport ini, super sporting, yang pastinya membabitkan juara musim kedua iaitu Boy Wong Yu Chong yang pastinya akan cuba untuk mempertahankan kejuaraan musim lalu. Di berbanding tempat kedua musim lalu ialah William Ho yang dengan kedudukan 39, manakala tempat ketiga pada musim 2018-2019 ialah Brandon Paul yang turut beraksi pada musim ketiga ini, adalah peserta ketiga dalam musim sebelum ini. Dan yang lebih menarik ialah bagaimana Brandon Lim juara dalam sporting class peringkat amatur dari Tenco Racing naik ke sporting, super sporting ini, apabila beliau berjaya mengatasi Eric Yong pada 4 pusingan pada musim lalu. Jadi kita bakal menyaksikan bagaimana persaingan yang pastinya lebih menarik kerana ketika ini hanya 5 peserta yang turun ataupun masuk ke litar. Yang terbaru kita turut menyaksikan bagaimana antara yang turut berada di litar ketika ini ialah Freddy Ng, Tengku Jan Lei turut berada ataupun masuk ke dalam litar ini bersama dengan Boy Wong. Jadi itu yang boleh dilihat di mana kedudukan semasa selepas sebuah pusingan, menyaksikan bagaimana William Ho berjaya mencatatkan masa terpantas 1 minit 15.835. Jadi itulah perbandingan di antara pelumba profesional dan juga amatur yang sebelum ini kita saksikan dalam kelayakan yang pertama, khususnya bagi sporting class yang telah pun berakhir pada awal hari Jumaat ini dalam sesi kelayakan. Di samping itu, Syafiq Ali kelihatan ketika ini beliau berada di kedudukan yang ketujuh, 1 minit 16.729. Catatan yang dilakukan oleh Syafiq Ali dari M7 Japan Project Team, 1 minit 16.729 pada pusingan yang kedua. Sekali lagi kita melihat bagaimana kedudukan Mark Darwin yang baru saja berjaya mengatasi William Ho 1 minit 15.670 saat sebagai peserta terpantas ketika ini. Beliau cemerlang pada sektor yang pertama, jadi peluang untuk Mark Darwin bagi terus mencatatkan masa yang lebih pantas. Kita lihat bagaimana beliau 31.119 di sektor yang pertama. Bagaimana sektor kedua untuk beliau melengkapkan pusingan ini, 1 minit 15.675. Jadi itu merupakan catatan yang kedua terpantas gagal untuk mengatasi. Catatan terpantas hanya 0.005 saat pada pusingan yang ketiga sebelum ini. Sementara itu bagi William Ho yang suatu ketika berjaya berada di kedudukan teratas sebelum dipintas oleh Mark Darwin, masih lagi kekal dengan catatan 1 minit 15.835. Dan ketika ini sambil kita melihat William Ho kedudukan, trafik yang agak sesak di depannya, tetapi Mark Darwin pada ketika ini yang turut mencatatkan masa terpantas di sektor yang pertama. Kita melihat bagaimana kedudukan yang pastinya lebih menarik di samping kita melihat trafik yang semakin sesak di hadapan William Ho.
menyukarkan William Ho untuk mengatasi. Apakah catatan terbaru yang akan dilakukan oleh William Ho? 1:15.584. Jadi ini bermakna William Ho berjaya untuk mengatasi catatan yang dilakukan oleh Mark Darwin di pusingan yang keempat sebentar tadi. Jadi catatan terbaru Mark Darwin adalah yang terpantas sebelum William Ho memintasnya. Dan sekarang ini Mark Darwin sekali lagi melakar masa hampir mengatasi 1:15. Jadi itulah yang terus diusahakan oleh Mark Darwin ketika ini. Di samping Brandon Lim, 26.86 adalah peserta yang berada di kedudukan yang ketiga di belakang William Ho. Di samping itu kita melihat kepada Syafiq Ali yang kembali berada di pit pada ketika ini, sambil kita melihat meninjau kedudukan Brandon Lim dari Tedco Racing. 1:15.908 pada pusingan yang keempat, kekal terpantas yang dilakukan pada pusingan terakhir sebelum ini. Brandon Lim sekadar mencatatkan 1:20.848. Jadi apakah catatan yang terbaru dapat diatasi berdasarkan kepada kedudukan ini? Sukar tentunya untuk mencatatkan masa yang lebih pantas dari pusingan yang keempat. Begitu Brandon sekarang mencatatkan 1:29.152 pada pusingan yang ke-6. Di samping itu Syafiq Ali dari M7 Japan Project Team menghadapi masalah apabila beliau terkeluar dari lintas perlumbaan selepas Syafiq mencatatkan masa keempat terpantas 1:15.927 pada pusingan yang ketiga. Dan begitu kita melihat bagaimana respon yang akan diberikan oleh Tengku Janli yang pastinya akan memburu kedudukan yang lebih baik untuk mengatasi pelumba. Di samping kita melihat kedudukan semakin berubah apabila Brandon Paul berjaya untuk naik ke kedudukan kelima, meletakkan Tengku Jan sekarang ini berada di posisi yang ke-8. Mampukah dia mencatatkan masa yang lebih baik dengan catatan yang pastinya akan cuba dilakukan oleh Tengku Jan Lee pada pusingan yang kelima tadi, 1:15.713. Menyaksikan bagaimana peningkatan dari segi pemanduan yang dilakukan oleh Kujan sekarang ini. Yang masih lagi di belakang William Ho, Freddy Ng dan juga Mark Darwin. Di samping itu, Freddy Ng pula berada di posisi yang kedua berjaya memintas William Ho untuk seketika dari Telaga Mas Toyota dengan catatan 1:15.361 pada pusingan yang kelima. Jadi pusingan yang keenam yang sedang dilalui oleh Freddy Ng ketika ini. Mampukah Freddy Ng kerana terdapat trafik di depannya? Kita melihat bagaimana Tengku Jan berada di hadapan Freddy Ng. Mampukah Freddy Ng mampu untuk mencatatkan masa yang lebih baik dengan kedudukan yang sememangnya memperlihatkan bagaimana Freddy Ng mencatatkan 31.419, 44.362 pada sektor yang kedua. Sekadar mencatatkan 1:15.781 pada pusingan yang ketujuh sebentar tadi. Jadi Freddy Ng masih lagi kekal di kedudukan kedua dengan catatan pada pusingan yang kelima terus kekal. Di samping kita melihat bagaimana Tengku Janli memberikan laluan kepada Freddy Ng untuk mencatatkan masa yang lebih baik kerana kedudukan trafik yang semakin baik untuk Freddy Ng ketika ini. Di samping itu, tidak banyak perkongsian catatan terbaru yang boleh diberikan ketika ini melainkan kita melihat Brandon Lim antara peserta yang berjaya juga untuk mencatatkan masa yang baik di sektor yang pertama. Dan
Dan ketika ini Kenny Lee mencatatkan masa terpantas di sektor yang pertama, 30.911. Kenny Lee yang berada di kedudukan ke-9 ketika ini berjaya untuk mencatatkan masa terpantas di sektor yang pertama. Pun begitu tumpuan kita kepada Mark Darwin yang ketika ini terus mendahului lain-lain peserta ataupun pelumba untuk beliau mengekalkan kedudukan pertamanya. Namun beliau sekarang ini semakin dicabar oleh Kenny Lee yang dijangkakan mampu untuk memperbaiki kedudukan. Jadi Kenny Lee naik di tangga yang ketiga dari posisi yang ke-8. Masih lagi berada di belakang Mark Darwin dan juga Freddy Ng. Jadi inilah yang sedang diusahakan oleh Kenny Lee. Beliau mencatatkan masa terpantas di sektor yang pertama tetapi gagal menafatkan peluang di sektor yang kedua. Dari Kigani Racing ini, Kenny Lee berjaya naik ataupun membagi kedudukan 5 anak tangga untuk terus memberikan cabaran kepada Mark Darwin dan juga Freddy Ng. Di samping itu, bagi juara musim lalu, Boy Wong ketika ini sekadar berada di kedudukan yang ke-6. 1:15.754 catatan pusingan yang ke-7 kekal untuk Boy Wong. Dan ada di posisi yang ke-6. Sekali lagi kita melihat bagaimana kedudukan ataupun catatan yang dilakukan oleh Kenny Lee di sektor yang pertama, 31.268. 30 saat sebelum ini adalah yang terbaik, tidak sampai 31 saat adalah terbaik dilakukan oleh Kenny Lee. Tetapi beliau hilang kelajuannya di sektor yang kedua menyebabkan beliau sekadar berada di kedudukan yang ketiga. Jadi 1:16.152 gagal untuk membaiki catatan sebelum ini. Dan kita akan terus berikan peringkatan di mana Mark Darwin antara peserta yang cukup cemerlang di sektor yang pertama. 30.874 catatan yang dilakukan oleh Mark Darwin sambil Boy Wong juara bertahan pada musim kedua masih lagi berada di kedudukan yang ke-6. Satu minit 15.754 kekal hingga setakat ini untuk Boy Wong. Masih terlalu baru untuk kita memperkatakan tentang kedudukan secara keseluruhan. Di samping itu, tidak banyak peningkatan dari segi catatan khususnya di sektor yang pertama. Namun yang terbaik hingga setakat ini di sektor yang pertama ialah Mark Darwin. Di mana terus melihat bagaimana persaingan yang masih lagi berterusan menuju tidak sampai 17 minit untuk kesemua 10 pelumba diberikan peluang untuk mengatasi catatan yang dilakukan oleh Mark Darwin 1:15.082 yang terpantas hingga setakat ini yang dilakukan oleh Mark pada pusingan yang ke-7. Pada pusingan yang ke-4 dan ketika ini kita menyaksikan kelibat juara bertahan Boy Wong yang pastinya akan cuba untuk mencatatkan masa yang baik, di mana Boy Wong sekarang mencatatkan 31.313 di sektor yang pertama. Ketinggalan 0.238. Kita melihat bagaimana isyarat yang diberikan oleh Boy Wong. Beliau dijangka mampu untuk membaiki catatannya sebelum ini. Apakah beliau mampu untuk mengatasi kedudukan William Ho maupun Kenny Lee? Jadi itulah antara posisi yang mungkin mampu dicabar oleh Boy Wong ketika ini. 1:16.197. Jadi beliau kekal di kedudukan yang ke-6. Sementara itu, Kujan terus berada di posisi yang ke-5. 1:15.713. Yang dilakukannya pada pusingan yang ke-5. 8 pusingan telah pun dilalui oleh Tengku Chan pada musim terbaru dalam sesi kelakan untuk race yang pertama nanti. Di samping itu, Kenny Lee yang turut cemerlang pada pusingan yang ke-8, naik 8.5 anak tangga dari posisi ke-8 ketiga ke tempat ketiga. Dengan keadaan trafik yang agak lancar di hadapan memungkinkan Kenny Lee
Ada Kenny Lee sekadar jaya mencatatkan 31.516 di sektor yang pertama. Kembali di sektor yang kedua. Kenny Lee sekarang ini menuju ke Aston sebelum selekoh ke 9 dan 10 sebagai pelengkap di litar sepanjang 1.638 km ini. Jadi inilah antara pelumba-pelumba yang masih lagi berada di dalam perlumbaan ini untuk mendapatkan peluang sesi kelayakan dalam Super Sporting Class. Dengan kedudukan tidak banyak berubah, hanya yang terpantas di sektor yang pertama, Brandon Paul. Begitu juga dengan Adam Khalid yang turut mencatatkan masa di bawah 30 saat di sektor yang pertama. Di samping itu, Brandon Paul terus kekal ataupun berada di kedudukan yang ketujuh, kekal di kedudukan ketujuh pada pusingan ke-10. Catatan terpantas dilakukannya 1:15.796. Jadi kita melihat bagaimana kedudukan Freddy Ng. Beliau belum lagi bersedia memberikan laluan bagi memastikan kelancaran sewaktu beliau cuba untuk mencatatkan masa nanti. Di samping itu, Mark Darwin berada di laluan pit ketika ini. Beliau adalah peserta terpantas 1:15.082. Merupakan catatan terpantas yang dilakukannya pada pusingan yang keempat. Di samping itu, tidak banyak perubahan. Freddy Ng masih lagi kedua, Kerry Lee ketiga. William Ho kekal di tempat yang keempat. Teguh Chan Lee di posisi yang kelima, diikuti juara bertahan musim lalu, Boy Wong. Brandon Paul ketujuh. Dan kita melihat bagaimana Brandon Lim berjaya memintas Boy Wong untuk mencabar kedudukan yang keenam ketika ini. Brandon Paul masih lagi 8, Syafiq Ali 9. Adam Khalid di kedudukan yang ke-10. Jadi ini adalah kelibat Freddy Ng dari Telagamas Toyota. Masuki pusingan yang ke-10 dengan 46.645 di sektor yang pertama pada pusingan ke-10 sebelum ini. 48.073 di sektor yang kedua. Mampukah Freddy Ng pada pusingan yang ke-11 untuk mencatatkan masa terpantas mengatasi Mark Darwin? Kerana perbezaan 0.279 itulah membezakan antara Mark Darwin dan juga Freddy untuk mereka bersaing ataupun cuba mengatasi antara satu sama lain sebagai peserta terpantas dalam Super Sporting ini. Di samping itu, Freddy Ng mencatatkan masa terpantas di sektor yang pertama. Jadi ada peluang untuk Freddy Ng memintas Mark Darwin sekarang ini. Kita berikan perhatian kepada Freddy Ng. Beliau sekarang ini sedang menuju ke selekoh, telah melepasi selekoh yang ketujuh menuju Aston selepas ini. Dua selekoh kiri dan kanan berturut-turut yang akan dilaluinya. Mampukah beliau menggunakan peluang di sektor yang kedua ini untuk mencatatkan masa lebih pantas? Tapi pada ketika ini, Freddy Ng masih lagi berpeluang untuk mengatasi catatan yang dilakukan. Masih kekal 1:15.770 untuk beliau gagal memperbaiki catatan terpantas sebelum ini. Biarpun catatan 30.925 pada sektor yang pertama cukup baik, tapi sekarang mencatatkan 44.845 di sektor yang kedua. Kerana itulah, Freddy Ng gagal mengatasi catatan yang dilakukannya sebelum ini di pusingan yang kelima, iaitu 1:15.361. Menuju 11 minit yang terakhir, Tengku Chan Lee yang terus melonjak di tangga yang ketiga berjaya memintas Brandon Lim. Yang pada ketika ini, mampukah Kujan untuk mengatasi dua pencabar yang berada di hadapan? 1:15.082 adalah masa yang perlu diatasinya seandainya mahu untuk memulakan perlumbaan di petak utama dalam perlumbaan pertama pada sebelah petang nanti yang dijadualkan akan berlangsung pada tepat jam 4.35 petang. Di sampingnya, Brandon Lim yang berjaya naik. Brandon Lim 86 yang baru saja berjaya memintas kedudukan Freddy Ng dan juga Kujan untuk membolehkannya berada di tangga yang kedua ketika ini. Jadi Brandon Lim yang berjaya mencatatkan masa
agak pantas di sektor yang pertama, tetapi ketika ini Brandon Lim hilang agak 2 saat di sektor yang pertama. Jadi sukar untuk Brandon Lim mengatasi catatan yang dilakukannya sebelum ini, 1 minit 15.161 pada pusingan yang ke-12. Liao hilang momentum di sektor yang pertama. Jadi kita dapat melihat bagaimana seorang pelumba yang berjaya baru saja memintas kedudukan Brandon Lim, iaitu 23 ialah Hujan Lee. Di samping itu Brandon Lim yang akan kembali semula ke pit lane selepas Brandon mencatatkan masa terpantas di pusingan yang ke-12. Jadi tumpuan akan diberikan kepada juara bertahan Boy Wong yang masih lagi mencari rentak, belum mendapat laluan ideal dalam perlumbaan ini. Itu yang sedang dilakukan oleh Boy Wong Yu Chong selaku juara bertahan pada musim yang kedua dengan catatan terpantas yang dilakukan oleh Boy Wong, 1 minit 15.754 pada pusingan yang ketujuh kekal. Dan ini merupakan pusingan yang ke-16 yang sedang dilalui. Pada pusingan ke-15, Boy Wong sekadar mencatatkan 1 minit 16.026. Jadi peluang untuk Boy Wong mengatasi catatan pada pusingan yang ke-7, mampukah dilaksanakannya? Kita nantikan keputusan dari Boy Wong sekadar 1 minit 16.144 untuk beliau memperbaiki ataupun kekal berada di kedudukan yang ke-7. Sambil itu Brandon Lim pada pusingan ke-12, catatannya mampu untuk mengatasi Freddy Ng dan juga Tengku Jan. Di samping itu kita melihat Tengku Jan yang berjaya mencatatkan masa yang agak baik di sektor yang pertama, 30.739. Tetapi beliau agak hilang kelajuan di sektor yang kedua pada pusingan ke-14 petang tadi. Tetapi kali ini usaha terbaru, pusingan ke-15, Tengku Jan Le, Tan Sri Dr. Mahalil adalah antara pencabar untuk kejuaraan musim ini seandainya beliau mampu untuk mengharungi kesemua 4 pusingan. Di samping itu, tidak banyak catatan yang lebih baik berbanding catatan yang dilakukan ketika ini. Kujan sekadar mencatatkan 35.087, jadi beliau berada di luar posisinya untuk mengatasi 4-3 lagi pelumba yang berada di hadapan. Jadi tidak banyak catatan yang pantas mampu dilakukan. Di samping itu kita melihat kedudukan Freddy Ng pada ketika ini yang 31.169. Kita melihat bagaimana kedudukan. Jadi kita dapat melihat kedua-dua side mirror kereta yang dilakukan di saya kira mungkin ingin membetulkan side mirrornya. Jadi itulah yang akan dilakukan oleh Freddy Ng. Beliau kembali ke pit lane untuk memperbetulkan side mirror kerana beliau tidak dapat melihat pelumba di belakang. Di samping itu Kujan yang sekarang ini terus berusaha untuk mengatasi catatan sebelum ini. Ketika ini Kujan berada di pusingan yang ke-16. Kita melihat mampukah Charlie untuk melepasi atau mencatatkan masa lebih baik menuju ke pusingan ataupun selekoh yang ke-5. Kita melihat bagaimana selekoh ke-6, selekoh kanan ke-4 dilaluinya dengan cukup baik. Di sektor yang pertama, Kujan mencatatkan 31.108, jadi di luar 30 saat. Jadi sukar untuknya mengatasi kedudukan Mark Darwin. Tetapi mampukah dia agak pantas di sektor yang kedua menjadi persoalan. Jadi inilah yang sedang dilakukan menuju dua selekoh yang terakhir untuk Kujan sekarang ini pada pusingan yang ke-16. Apakah catatan yang dilakukan oleh Kujan? 1 minit 15.385 mampu diatasinya. Jadi itulah yang akan kita nantikan keputusannya. Jadi 1 minit 15.507, bermakna Kujan masih lagi berada di kedudukan berjaya memperbaiki atau berada di kedudukan yang ke-4, kekal di kedudukan ke-4. Catatan yang semakin baik di sektor yang kedua. Sementara itu Mark Darwin adalah
pendahulu semasa ketika ini. Tidak sampai 5 minit yang terakhir untuk Lelen Pelumba cuba mengatasi Pelumba ini. 1 minit 15 plus 082 yang dilakukannya pada pusingan yang kedua kekal terpantas hingga setakat ini. Jadi ini adalah pusingan yang ke-12 yang sedang dilalui oleh Mark Darwin. Pada pusingan ke-11 beliau mencatatkan 1 minit 15 plus 372. Masih lagi berada di kedudukan yang agak baik, di kedudukan yang keempat antara catatan yang terpantas yang mampu dilakukan oleh Mark Darwin pada pusingan ke-11 sebelum ini. Sambil kita melihat, tidak banyak catatan yang terpantas di sektor yang pertama. Antara rata-ratanya Pelumba yang telah pun melengkapkan sektor yang pertama menuju sektor yang kedua. Dengan tumpuan terus diberikan kepada Mark Darwin ketika ini. Namun beliau terus diberikan dipintas kerana Mark Darwin berikan ruang sekarang ini untuk Freddy Ng. Apakah Freddy Ng mencatatkan masa yang agak baik? Tetapi 32.519 sukar untuk Freddy Ng mengatasi catatannya sebelum ini. Jadi perhatikan hanyalah 1 minit 18.293. Tidak banyak peningkatan dari segi kelajuan yang dipamerkan melainkan Adam Khalid ketika ini yang mencatatkan masa yang agak baik tetapi belum cukup untuk mengatasi di bawah 31 saat. Sambil kedudukan ataupun posisi masih lagi kekal untuk Mark Darwin di tempat yang pertama diikuti Brandon Lim. Dia ketinggalan 0.079 saat pada ketika ini. Sambil itu Freddy Ng menghuni di tangga yang ketiga diikuti Kuchan di tempat yang keempat. Kenny Lee di posisi yang kelima bersama William Ho 6. Manakala juara bertahan Boy Wong dan juga Brandon Paul masing-masing masih lagi di kedudukan yang ketujuh dan lapan. Di samping Syafiq yang telah pun terkeluar daripada sesi kelayakan ini selepas mengalami masalah jenturanya. Beri ruang untuk Adam Khalid memintas tapi setakat ini Adam Khalid masih lagi belum keluar untuk mencatatkan masa di bawah 1 minit 16 saat. Jadi itulah masalah yang sedang dihadapi oleh Adam Khalid dalam penyesuaiannya dalam perlombaan kali ini. Sampai kita terus meninjau dan juga berikan perhatian untuk Mark Darwin. 31.039 di sektor yang pertama tetapi 44.345, 1 minit 15.384 gagal untuk memperbarui catatan pusingan yang keempat 1 minit 15.082 untuk Mark Darwin. Apapun beliau masih lagi terus kukuh di hadapan ketika ini sebagai catatan terpantas yang perlu diatasi oleh 9 pesaing yang lain. Kita melihat bagaimana kedudukan yang tidak banyak berubah hingga setakat ini antara peningkatan. Tengkujan berada di kedudukan keempat. Beliau melakukan sektor yang agak baik di sektor pertama 31.020 di mana pastinya Tengkujan akan cuba untuk membagi catatannya sebelum ini. Jadi apakah ruang dan juga pilihan yang dimiliki oleh Tengkujan? Kita melihat bagaimana beliau sekarang ini menuju ke selekoh, dua selekoh yang terakhir di Hepin dengan keadaan lalu lurus selepas ini. Apakah catatan terbaru yang dilakukannya pada pusingan yang ke-19? Kita saksikan ataupun nantikan keputusan rasminya. Gagal untuk mengatasinya sebelum ini hanya 1 minit 15 plus 117. Jadi Tengkujan berjaya untuk memperbaiki kedudukannya. Catatan yang baik dilakukan kerana dibantu catatan 44.097 di sektor yang kedua. Itulah yang membantu Tengkujan Lee untuk mencatatkan masa kedua terpantas. Jadi pastinya beliau akan cuba untuk melakukan catatan lebih baik pada pusingan seterusnya. Sambil itu kita melihat apakah respon yang akan diberikan oleh Freddy Ng pada pusingan yang ke-19. Ketika ini Freddy Ng yang sedang berusaha untuk terus menguji litar ini untuk mengatasi menuju 19 saat yang terakhir. Kita melihat bagaimana di selekoh yang keempat yang akan dilalui oleh Freddy Ng ketika ini. Jadi Freddy Ng di hadapannya ialah William Ho tetapi agak jauh. Namun kesempatan ini akan cuba digunakan menuju 3 saat yang terakhir.
Jadi kita lihat bagaimana catatan yang akan dilakukan oleh Freddy Ng. Kerana checkered flag akan dikibarkan selepas ini. Ini adalah flying lap untuk para pelumba. Mereka masih lagi berpeluang dengan usaha yang akan dilakukan oleh pelumba-pelumba. Dengan kita nantikan dua pelumba, Kerry Lee telah melengkapkan pusingan ini. Pusingan kelayakan di kedudukan yang kelima. Masih ada lagi peluang untuk lelet pelumba. Freddy Ng terus kita berikan perhatian. Dengan yang baru saja menamatkan sesi ini ialah William Ho kekal di kedudukan ke-6. Manakala Freddy Ng terus kekal di tempat yang ke-4. Dengan 1:15.361 kekal terpantas hingga setakat ini pada pusingan yang ke-5. Di samping itu, kedudukan Mark Darwin yang pastinya sukar untuk dicabar. Beliau akan terus kekal dengan catatan terpantas 1:15.082 pada pusingan ke-4. Membolehkannya untuk memulakan perlumbaan di petak utama. Dalam saingan yang akan dijangka akan berlangsung tepat jam 4.35 petang nanti. Di samping itu, juara bertahan Boy Wong sekadar di tempat yang ke-7 dalam sesi kelayakan ini. 1:15.754 yang dilakukan oleh Boy Wong pada pusingan yang ke-7 dari 20 pusingan. Jadi ini adalah antara proses yang perlu dilakukan di mana berat jentera mereka akan ditimbang kembali selepas mereka melalui satu sesi latihan ataupun kelayakan maupun perlumbaan. Jadi inilah keputusan mutamatnya dalam Super Sporting Class kelayakan yang menyaksikan Mark Darwin mengungguli sesi ini dengan catatan terpantas 1:15.082 yang dilakukannya pada pusingan yang ke-4. Sambil itu, Teku Jan Le di kedudukan yang ke-2 ketinggalan kira-kira 0.35, diikuti Brandon Lim di tangga yang ke-3, Freddy Ng di tempat yang ke-4, Kenny Lee di kedudukan ke-5, William Ho naib juara tahun lalu di kedudukan yang ke-6, juara bertahan Brandon Boy Wong di kedudukan ke-7, diikuti Brandon Paul, Syafiq dan juga Adam Khalid melengkapkan 10 pelumba dalam sesi kelayakan ini.
They say life is about living in the present, catching every wave, finding that perfect moment. Embracing the here and the now with peace of mind. They say life is about the journey, being the master of your own destiny, and having the confidence to move up in the world. Making your way around effortlessly. Ignite your passion and explore beyond boundaries to discover the possibilities of clearer destinations ahead. It's about never losing sight of what's important, no matter what challenges are before you, and to see beyond the obstacles. Life is about getting ahead and never looking back. Life is about enjoying every single moment. We say it's about living life as never before. Toyota, all about the drive.